mau challenge Ricis level 5. Siapa kira-kira yang bakal menang? Liatin aku duluan. Ini vlog siapa ya gue yang ngebuka? Bandung, lokal brand yang konsepnya casual streetwear.
banyaknya target marketnya cowok sih, cuman ada juga cewek yang pengen oversize, gombor-gombor klub gitu-gitu suka. Boleh juga. Bisa custom ya? Bisa custom gimana? Local brand jadi udah ready stock. Oh, ready stock. Udah ready stock ya, kayak local brand aja. Tunggu satu ya, tunggu satu. Gugur, gugur. Jual dari kapan? Kalau jualan celananya mah 2014. Jadi khusus cowok ya? Cowok-cowok sih, bonus ya. Tapi targetnya kebanyakan cowok. Ya. Bagusnya mah fokus atau gimana? Gak ada yang salah ya? Cuman emang cewek tuh ada yang beli juga. Karena kalau cewek itu emang apa hal? Kalau penelitiannya gimana? Jualan B2B atau emang? B2C. Berarti langsung end user ya? Iya. Kalau mau beli di mana? Instagramnya @javajonesclothing. Coba kalau dari sini ya. Nah, kalau buat temen-temen yang lagi cari bolen sama pisang apa tadi? Brownies bolen. Jadi brownies plus brolen. Brolen jadi satu. Duetnya. Iya. Jadi kalau sekali gigit bisa ngerasain dua sensasi rasa yang berbeda. Sedikit dua rasa. Kenapa sih Tedes? Kalau tiba-tiba bisa milih brolen, idenya gimana? Idenya tuh dulu kan senang makan nih ya. Tapi kadang ibu juga ini mau antara pengen brownies atau bolen pisang gitu kan, gue favorit juga. Kepikiran gimana nih kalau bikin ya udahlah sedikit tapi bisa makan dua makanan dalam sekaligus gitu. Diduetin ya. Kita duet maut aja nih antara bolen ibarat pisang sama brownies sama Rosa. Bukan sama Raisa. Bukan. Raisa udah ada yang punya. Kalau mereka kan mau nikah, lambe tura, Ber. Ini yang belum tahu artinya lambe tura ya ini. Jadi emang di Bandung itu orang-orang yang suka makan bolen suka sama brownies juga. Jadi dijadikan satu di komunitas juga bolen juga. Nah, buat yang penasaran teman-teman yang di Bandung atau di luar Bandung bisa juga ya. Terus ordernya juga bisa pakai GoFood ya. Untuk GoFood kita lagi proses. Ayo tunggu berita dari media di luar. Jadi cerita ya. Medianya kalau mau pesan di mana? Maaf ya pedes. IG-nya Brolen Bandung. Brolen Bandung. Brolen Bandung. Brolen Bandung. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran gimana brolen gabungan bolen, gabungan bolen, bolen pisang sama brownies coklat. Nah, bisa ke Brolen Bandung. Oke. Apa lu sambil ngobrol ya? Udah dari kapan tadi? 7. Kemarin brolen di ini ya? Pesan sama Kirja Idol ya? Iya, Kirsah. Buat teman-teman yang pengen tahu kemarin Kirja Idol order, kita bakal kasih linknya di sini. Nah, di sini ya. Jadi klik, dilihat. Ini emang kalau ini belum ada di Bandung juga, kan cuma satunya ya. Kita emang pion
Ada yang naik ke acara kayak gitu, misalnya kayak semua.
yang bertema tentang public speaking segala macam gitu. Berarti, kita tarik gohe hoya berarti. Ya, apa sih namanya? Oh, iya, belajar kan gitu kan. Cuman mungkin kalau sekarang lagi namanya belajar buat tahu gitu. Jadi bisa saran makin pertanyaan sih. Nah, jelasin dulu, benar. Jelasin dulu, RAF itu apa? Jadi kan kalau misalkan banyak banget kayak souvenir yang bakunya kayak flanel, kayak gitu. Nah, jadi itu kok yang bergerigi gitu loh. Oh iya. Iya. Iya, ya kayak gitu. Tanggung sih buat alumni seperti yang udah ada soket gitu kan. Karena kita belum punya soket yang lebih Dan. Beres ya. Beres ya Dan. Dan. Boleh minum. Minum. Ini berapa sih? Nah. Jadi teman-teman kalau butuh lipstick kericis aja. Ya. Dasinya bibir merah. Tangan apa lagi nih? Ini berhubung kita ada sama-sama empat. Makanya tidak menurut peraturan berhubung ke empat. Tapi udah boleh minum. Boleh. Daripada nanti enggak bisa pulang gitu. Iya, benar. Teh.